Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Gede Satria dan rekan saya Stefani Patricia. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyerahkan AG dan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Kejaksaan menyiapkan 7 jaksa bersertifikasi anak dan sidang akan digelar tertutup. Setelah berkas perkara lengkap atau P21, Polda Metro Jaya menyerahkan remaja yang berkonflik dengan hukum AG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Selain melimpahkan AG, penyidik juga melimpahkan berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora. Dengan pelimpahan ini, AG resmi menjadi tahanan kejaksaan dan akan segera melimpahkan perkara yang menjerat AG ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya sidang kasus yang menjerat AG akan dilakukan tertutup. Kejaksaan menyiapkan 7 orang yang bersertifikasi sebagai jaksa anak dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menahan AG, teman wanita Mario Dandi Satrio, di Ruang Khusus Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari.